tanggal 6 lan tanggal 7 Februari niki ora usah do lunga saka omah. Baru-baru ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meluncurkan sebuah ajakan untuk di rumah saja pada tanggal 6-7 Februari 2021. Hal ini mengajak untuk para masyarakat atau semua lapisan masyarakat untuk tetap di rumah saja tanpa melakukan aktivitas di luar yang menimbulkan kerumunan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Temanggung turut mendukung berlakunya atau terlaksananya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk mengajak masyarakat di rumah saja, yaitu melewati atau melalui video yang diunggah oleh Bupati Temanggung. Berikut unggahan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, sedaya warga masyarakat Kabupaten Temanggung, njo dhewek do melu ajakane Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, supaya tanggal 6 lan tanggal 7 Februari niki ora usah do lunga saka omah. 2 hari saja tetap di rumah. Jawa Tengah tetap di rumah selama 2 hari. Nah, kalih dinten niki, ayo kita sedaya mboten usah kisah-kisah teng griya mawon. Sing biasane nek dinten Setu, dinten Minggu sami kisah, dolan-dolan ngejak anak bojo nggih sakniki ditunda dhisik. Mugi-mugi kanthi ikhtiar menika masyarakat Kabupaten Temanggung tansah sehat karaharjan, selamat kabeh saged barokah manfaat dumateng sedaya masyarakat Kabupaten Temanggung. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami dan salam guru rekam.